Jadi bapak ibu e impor ni ku anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di Bumiku Berkah Farm milik Pak Mansor ya. Alhamdulillah kita dulan-dulan kandang melihat peternakan kambing Sanen, Sapera dan produksi susu. Di sini kita mau cari bibitan juga, mau mengembangkan kambing Sanen untuk produksi susu. Oke, lanjut. Kita lihat-lihat dulu. Sudah banyak sekali indukan yang diperah di sini, dari mulai Sanen full blood, Sapera F1, F2 ataupun F3 sudah banyak di sini. Nanti kita minta bimbingan dari beliau. Gal, betinane tiga full blood. Mantep-mantep ini calon-calon kambing perah Sanen Sapera. Nanti kita tanya-tanya tentang sistem kakaknya, sistem kandang untuk kambing perah dan cara memerahnya, kita minta panduan beliau ya. Oke, kita praktekkan bersama beliau cara merah yang baik. Pemang sama duit susu mek sak liter bapak. Ya harus seperti ini perlakuannya. Kencasan. Itu besok nemriki. Nonya tuh terus di. Iku terlapor dah. Jenenge ulu kambing sok gogrok satu sehelai dua helai. Lek kena niki kan sik panggah nasa. Nggih. Dadi salmonella awal-awale mergo kecerobohane awake dhewe. Susu teko pentil iki kabeh sih, tapi di luar pentil niku lho bakterine timbul. Contohnya apa nusaknya daerah niki ya dikalen supaya tidak jembreki. Oh nggih. Anu pembuangan nggih. Kalau ini nggak serintil kono kan malah berdoa. Pakai mentega. Mentega. Oh, mentega. Iya. Ten apa? Biar tidak lecet. Oh, biar lunyum. Tidak luka, ya toh? Nggih. Jadi iki sakjane ngeten iki mudah didapat, tapi jarang wong gelem nyenyangi, ngoten. Nggih. Okay. Tuh kok ora gelem nyapa jajan. Sehingga dibuang ya. Nggih, sing awal. Jadi susu itu usahakan bersih, kalau bisa di atasnya bersih, suci. Ketika pun diperlakukan yang teniki, lo kare bisa Allah rezeki ini dibuka. Lo niki wau, lek tambang gawe wis ati-ati. Masalah engko payu lan ora niku kan urusannya kali rezeki. Nggih, leres. Enek wong nyambut gawe sembarangan iso sugih. Enek wong ngati-ngati malah luweh penak. Mestine ngoten mergo ora resiko ngoten. Nggih, nggih. Mengke lek mek sembarangan campur reget barang beda, iku lek karani lek kula lho rezekine kurang resik. Nggih. Lek ngomongne oke, niku jenenge ora ngomongne suci. Nek
itu enak sing golek oke, enak golek sing bener. Nggih. Kenapa? Carane lah nglekasi ngenten iki. Panggah gak iso sugih, niku berarti jatah iku Gusti Allah gak mau nungguwi. Nggih. Iki awake dhewe iki usaha. Belajar sak api-api. Nggih, leres-leres. Sugih miskin jatah Gusti sing penting gak sih panggah ikhtiar sak api-api. Nggih, kula praktek nih. Nah, makanya dulu kalau pernah ngomong tentang jenis grup Niko, tentang grup producer kalau cerita ini mergongnya dan akeh wong sing ini iki mas ada yang manci terus disok nih yora ditutupi terus kepingin duwe susu sing enak sing kualitas apa mungkin lah cara seperti itu berarti kalau harus dewe bolone dewe. Alhamdulillah dan terima kasih Pak Mansur atas edukasinya tentang perawatan kambing perah maupun sistem kandang dan cara merahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.